Baik, pemirsa, di depan sana itu ada motor ya. Motor ngebul. Kita lihat. Wah, tuh. Ini motor matic ini. Tuh, kayak fogging nyamuk ya. Nah, ini kita akan ikuti di mana beliau istilahnya berhentinya ya. Nah, itu ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini uji coba. Nanti kita kasih 2 pil. Kalau mudah-mudahan orangnya satu arah sama kita ya. Gimana? Oke. Oke. Itu aja ya. Terima kasih. Ini salah satu motor yang kita dapat di tengah jalan. Ya. Ini, ya. Nah, ini motornya. Nah, ya. Baik. Kita akan coba menggunakan Eco Racing. Nah, oke. Silakan Pak masukin 2 biji pian, masukin 2 biji. Aman Pak, gratis Pak pokoknya. Bismillah. Mbak, diisi bensin, Mbak. Ya, kita lihat nanti setelah ini. Kita akan lihat ya setelah 12 menit ya. Oke. Jangan dulu. Oke, ini tadi. Sip. Tadi lumayan parah ya, sekarang sudah lumayan ini ya. Bisa dihidupin lagi, Pak? Sudah tidak terlalu tebal seperti pertama tadi ya. Nah, ini. Jadi sudah lumayan, tidak ada asap yang terlihat sangat tebal ya. Jadi sangat tipis dah. Jadi lama-lama akan menghilang dia. Baik pemirsa, ya. Pecinta Eco Racing yang saya cintai, itu motornya kita ikutin dari belakang tuh ya. Iya. Tadi motornya ngebul ya. Iya loh. Ngebul parah. Iya. Ya ini sekarang. Tadi kita masukin Eco Racing ya, 2 biji, hasilnya nansen, nothing, nggak ada asapnya tuh. Itu bapaknya tuh. Depan tuh ya. Tuh. Maka kalau dibandingkan sebelumnya tadi ya, wah luar biasa. Ini. Tidak ada asapnya sekali tuh. Nah. Apakah Anda masih ragu dengan kualitas Eco Racing? Ya, silakan. Dipikir sendiri, direnungkan sendiri. Kalau ragu, jangan dicoba. Tapi kalau yakin, dicoba dulu, baru bicara kualitas, ya. Oke, sampai sini saja laporan kita terkait dengan Bapak Ajiansa ya. Ini yang baru kita temu tadi di tengah jalan ini, ya tidak sengaja ya. Allah yang menunjukkan ini ya. Oke, setelah itu terima kasih. Salam Eco Racing. Oke. Oke.